lokasinya di Jalan Gunung Batu Nesot. Di seberangnya itu Pasar Gunung Batu. Nah, kita ada di seberangnya nih. Di sini ada brownies meleleh Nesot. Kue balok brownies meleleh. Nah, oleh-oleh zaman now. Kita lihat yuk cara buatnya. Sebelumnya subscribe dulu ya sob, channel Arudial Kukulinya. Yuk kita lihat. Nah, itu penting topiknya ini sob. Ini menu-menunya nih. Ada yang original, jumbo. Ini juga ada nih sob. Nah, topiknya banyak banget ya. Itu kacang terus di strawberry. Korea dan tiramisu. Ada cireng juga nih kok. Nah, ini brownies apa? Brownies meleleh. Brownies meleleh. Berarti satu porsi isinya 8 ya? 8 kalau yang jumbo. Bukanya dari jam berapa, Kang? Jam 9. Jam 9 apa pagi? Iya, sampai jam 8 pagi sampai jam 8. Jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Iya. Nah, ini. Sudah kelihatan soalnya kan. Jonis. Lelek. Nah, pastinya di jalan Gunung Batu nih, Sob. Di sini udah lama, Leh? Udah setahun sih, An. Oh, udah setahun. Udah setahun, Ramadan, waktu itu kita buka Ramadan. Hmm. Ramadan lagi. Oh, gitu. Pokoknya outletnya udah di mana-mana. Outletnya udah banyak. Ini cabang keberapa? Karena kan kita punya krunya masing-masing. Aha. Jadi, yang di Bogor kita yang megang. Oh, cabang awalnya di Tasik sih, kalau pengen lengkapnya ada. Oh, di Bogor berarti cuma di sini aja? Ya, di sini. Kalau yang lain-lain kadang resellernya ambil dari sini. Oh gitu, ambil dari sini. Adonannya bikin sendiri? Adonannya kita di oh, dikasih, dikirim? Kayak franchise itu kan. Oh, franchise ya. Di mana sih? Di Bandung apa di mana? Ya, di Tasik. Oh, di Tasik. Tasik. Utamanya tuh karena suka pecubin. Kenapa nggak dibikin kayak baru dari apa? Adonan brownies, tapi kayak pecubin gitu kan? Pecubin kan ya, terkenal sama tuh ya. Iya. Nah, sekarang mau dibikin. Mau dibikin dari brownies. Brownies ya, coklat. Respon masyarakat bagus. Hmm. Iya, pernah lihat. Penggemar kuliner. Ramai juga. Oh, ini ntar mekar tuh. Dibalik? Enggak dibalik? Enggak ini. Oh enggak, sampai atasnya meleleh. Sampai, oh meleleh, oh iya. Ini bukan kue balok, kue balok. Iya, kalau dibalok, ya. Balok kan dibalik ya? Iya, dibalik emang enggak. Jadi di atasnya. Berarti bukanya dari jam 9 ya? Jam 9 sampai jam malam. Oh ya, ini ya, ngembang ya? Ikutin jam ini aja, GoFood juga kan ada. Oh, GoFood, udah masuk GoFood juga? Udah masuk GoFood nih, Sob. Lokasinya di apa, Jalan Gunung Batu ya? Jalan Gunung Batu. Depannya apa? Depan klinik jam-jam. Klinik jam-jam. Nah, ini udah ada. Oh, jadi setengah matang. Di IG bisa di follow IG-nya. Oh ya. Brownies Santana. Apa IG-nya? Brownies Santana. Brownies Santana. Brownies Santana nih sobnya.
di strawberry ada nggak ada? Ada. Yang pakai itu deh. Nah ya. itu apa coklat ya? Oh pakai ini ya. Jadi strawberry dari coklat terus ya. Diserut ya? Iya diserut. Oh diserut besok. Udah ada aja. Sebenarnya sih kalau dari paketnya sih emang original aja. Oh, original. Kita kan nggak mau ya bikin jenuh yang beli juga. Biar ada varian baru aja. Gitu. Variasi ya. Ada ini topping-toppingnya. Sekolah apalagi kan untuk menarik mereka kan nggak mungkin kita kayak gini kan. Ada Oreo, ada kacang juga. Tapi rame aja ya? Alhamdulillah mas. Ramenya sih pas malam minggu. Oh malam minggu. Mau food apa lagi ya? Iya mau food. Nah ini tinggal diserut besok. Tenang aja tenang. Ini coklat strawberry. Iya, jadi aromanya lebih enak. Jadi kayak kue ulang tahun. Tinggal pakai lilin, pakai hemat boleh nih. Let's ya. Oke. Ini keju. Keju habis. Habis kalau enggak ada kacang. Soalnya keju yang paling suka diminati dari asin sama manis jadi gak terlalu kental. Nah ini keju nih sob. Masnya gampang yang bikinnya ya mas. Iya, masnya dengan siapa ini? Namanya siapa? Rido. Mas Rido. Udah lama, setahun juga di sini ya? Barusan. Oh, barusan. Enggak barusan sih, baru ada semester minggu ada. Oh, gitu. Dibantu ya. Sambil belajar lah. Nanti kan kalau udah bisa, kita bisa buka cabang baru. Ya, amin. Udah ada dua cabang sebenarnya, cuma ditutup dulu. Ya, di mana di sini juga? Di Taman Topi satu. Oh, Taman Topi. Cuma ramenya weekend doang di sana. Taman Topi sebelah mananya? Di dekat KFC. KFC, oh di situ rame tuh. Tapi depannya. Itu hari libur doang mas. Kalau hari biasanya, jadi kita tuh ditutup dulu aja yang sana. Namanya apa? Brownies Lele Santana ya? YouTube di YouTube aja ada. Oke, makasih. Ini yang di Bogor bisa mas promosi. Kita cobain sob brownies meleleh Santana. Yuk. Ini yang strawberry katanya udah meleleh nih, udah bercampur sama lelehan coklatnya nih. Kita cobain dulu yang rasa strawberry katanya nih. Coklatnya pekat banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sob. Coklatnya terasa. Sekarang cobain yang kejunya nih sob nih. Yang keju ini, yang keju nih. Nah, kejunya udah bercampur nih.